seorang yang sempurna di mata lelaki semua. Oh my god, Mitch. Lukman, jom get back. Seram tak? Seram. Sumpah seram. Sampai sekarang Lukman tak berani nak datang lagi. Hey Kona, welcome to my YouTube channel AI. Ada. Ada. Aira. Hari ni saya bersama dengan Mimi. Hari kita ada laksa. Wow, hari laksa. Kenapa hari ni hang tiba-tiba nak buat laksa? Sebab terdetik di dalam hati. Semalam aku telah bermimpikan Mimi. Semalam aku bermimpi aku ni mukbang dengan hang. Makan laksa Penang. Ya kau, selalunya kalau mimpi ni, dia takkan terjadi benda tu. Jadi? Kenapa terjadi? Mungkin sebab itu bukan mimpi. Mungkin aku memang ditakdirkan dengan hang. Wah. Kita, aku rasa matamu melemahkan ku saat kau melihat najam. Cepatlah. So, ni jom kita buka. Oh my god. Ni kau dia kat mana ni? Macam senang mana ni? Ah, yang ni Baik Wong jual. Mak dia. Hah? Ni apa ni? Daun ketum? Yeah. Okey, daun ni. Akan apa tu? Akan kayal sekejap lagi. Oh, wow. Okay, Mei. So, apa perkembangan hang sekarang ni? Yang digembar-gemburkan tu. Wow. Alhamdulillah. Semakin sehat, semakin bertenaga, semakin baik jugalah kan. Bahagia kan? Bahagia bersama siapa? Ramai. Bahagia. Siapa? Boleh tak bagi satu ke aku? Satu lagi Yang available. Aku nak. Available macam mana tu? Contohnya? Sebab sekarang aku select tau. Kau rasa lelaki yang macam mana sesuai dengan aku? Oh, dengan kau? Bukan dengan aku lah. Okay. Ah, yes, dengan aku. Okay, dengan kau. So, sebab sekarang aku macam nak memix apa? Hafiz. Kenapa Hafiz Hakim? Sebab dia single sekarang. Oh my god. Tapi aku rasa Safran bukankah single. Safran nak boleh? Nak Safran. Oh, select dulu kau. Nampak tak? Nampak apa tu? Bukan sebab sebab macam ni. Hafiz sama tua dengan aku. Aku kan minat lelaki yang berumur. Oh, Safran berumur pada kau ke? Yes, 5 tahun beza. Dia nampak lagi. Eh, dia umur apa? Safran 25 ni. Huh? 20. Ya Allah, muda lagi. Muda lagi aku. Astagfirullah. Mana cakap aku tua? Aku nak marah. Boleh gugam begitu lah. Bukan apa aku. Aku tengok dia lelaki. Bekat kan? Ya Allah, sumpah weh. Macam lain. Jarang aku cuba nak sebekat macam ni. Kat mana? Kau bawa ni? Haa. Aku dah cakap mak baik orang buat. Ni mak mertua hang yang buat kan? Mak mertua buat aku buat kat Lhasa tak tahu. Bukan. Sebab dia ramai menanti. Mak mertua aku kroni ke? Okay, tapi oh momen dekat Laksa ni, first time aku tengok dia letak telur sebiji. Sebiji. Mana telur aku ni? Oh my god. Aku yang ada kat Loman tadi. Mi, makan dulu baru kita berborak. Bismillah. Oh, sedap ni. Ya. Sedap. Dia tak rasa masin, tak rasa apa semua. Semua memang padu, pekat. Semua rasa. Tak tipu. Tapi jangan cakap aku, kalau aku makan ni mesti ada orang nak order ni. Betul? Apa aku makan semua orang nak tanya, ni makan apa ke? Eh, macam bakso hari tu. Ya Allah, betul. Banyak DM dapat weh. Haa, tu kata. Sumpah ini sedap. Nak tahu tak? Apa dia? Benda pun yang paling bahagia dalam hidup ni. Apa dia? Nak tahu? Apa dia? Nak tahu? Benda paling bahagia dalam hidup? Ha. Bila hang buat konten dengan Safwan? Tak. Tapi aku nampak hang bahagia sekarang ni. Oh, otak kau. Jadi apa dia tu? Bahagia. Makan lah. Pulak dah. Makan sambil memikirkan abang ni ke? Hah? Sebab aku tengok hang hampa baru nampak sesuai. Tapi sekarang aku tengok Hafiz Hakim mula mencaras. Syah Mimi. Hah? Berbelawan ni kau. Berbelawan, berebut hang. Allahu Rabbi. Masa tu dah aku rasa macam mana? Macam mana? Perempuan yang seorang yang sempurna di mata lelaki semua. Oh my god, Mi. Tapi Oh my god, Mi. Tapi hang. Oh my god. Wow. Bila dia cakap seorang-seorang ni, aku tak tahu dia tu betul ke tak betul. Hang rasa aku betul ke tak betul? Tak kot. Sampai hati hang. Tapi kita kan kembar. Sebab nak tahu kenapa aku cakap, aku suka kawan dengan orang yang tak betul. Orang tak betul ni sebab apa? Kenapa? Sebab kalau dia buat salah pun orang tak nampak. Oh my god. Kenapa?
Sebab tak betul pun janji betul. Ya. Macam aku lah kan. Ha. Macam orang selalu cakap aku ni comel apa semua. So, ha, itu tak betul kan? Oh, kalau yang tu tak betul pun lah. Tak betul lah. Mei, memang suka kalau sebinang ni. Suka lah. Tapi setengah tempat lah. Tapi tak pernah jumpa lagi yang pekat macam ni. Sedap. Kalau pekat bagi macam ni, dia letak. Kenapa sebab aku lapar? Mungkin lah. Sebab nampak sangat tu. Air pun dah macam nak buat kenduri kahwin ni besar sangat Mimi beli tadi korang. Sangat sedap korang. Korang boleh try laksa ni. Dia punya kuah ni yang buat dia rasa pekat sebab dia blend ikan banyak ke macam mana? Ya. Ikan banyak. Dia punya ikan banyak lepas tu bawang ke apa tu? Bawang? Apa dia buat? Setengah dia buat blend dengan bawang sekali. Apa dia buat ni benda ni? Boleh lah dia style leleng-leleng. Setengah orang dia pakai minyak apa ni ikan sardin. Ikan sardin sebab katanya hang ni chef AI team. Silap. Yang paling sedap katanya. Silap. Silap. Kenapa silap? Sebab dulu aku selalu tengok konten hang sebenarnya masak. Sebenarnya chef yang sebenar AI Lamin. Cik Min. Cik Min. Cik Min pandai masak? Yeah, dia masak chef. Apa? Dia chef pegang kuali. Lepas tu dia suruh je orang. Oh, mudah kerja. Itulah chef. Itulah chef yang sebenar. Aku rasa dia selalu masak ni. Masak dengan perangai dia sendiri. Aku rasa malam ni macam aku nak buat paranormal jugalah dengan dia. Sesuai boleh, tak? Boleh. Boleh tak macam tu? Ha, boleh. Maksud tu orang tak tahu. Tu hantu ke binatang? Okay. Aku pergi dengan muka tak make up. Memang dah oh. Maksud kau terus masih hantu tu pula? Lukman, don't get back. Seram tak? Seram. Seram. Wah, seram. Sumpah seram. Sampai sekarang Lukman tak berani nak datang lagi. Betul. Berapa rating hang bagi untuk apa ni laksa kita pada hari ini? 10/10. Sedap gila kan? Sedap. Apa kelainan laksa ni ni berbanding orang lain? Sebab pekat. Sebab pekat sebab ada dalam ketum tadi tu. Betul? Betul. Betul lah tu betul. So kalau saya pula saya jenis yang makan slow tak korang bukan sebab tak sedap tapi memang sedap. Cuma tengok ni banyak lagi ada. Saya nak habiskan kejap lagi. Kalau saya bagi dalam 10/10 juga sebab sumpah sedap. Oh, hang memang minat laksa. Hang tahu kalau laksa macam mana? Kan sebab macam ni? Jangan kan orang luar. Dia mesti tahu macam laksa ni. Asal laksa, laksa je. Dia tak tahu laksa yang sebenarnya macam mana. Kalau macam aku, before this aku makan laksa kan. Macam, betul lah macam hang cakap. Macam kuah tak pekat apa semua. Tapi bila yang ni dia macam kau gitu. Betul. Okay. Sebab sebelum ni, sebelum aku jumpa yang ni, aku ingatkan laksa yang aku makan tu dah sedap. Rupanya ada lagi sedap. Mungkin kesedapan tu bila dimakan bersama Syamimi. Betul. Mana saya? Habis kau makan yang sebelum ni semua tak sedap ke? Sedap. Oh, tak habis pun semua tu? Bukan. Apa? Bukan. Sebab aku... Sebab diorang tak elok ke? Bukan. Sebab aku tak ada selera. Aku menunggu Lukman Musa. Sampai sekarang aku tak buat lagi mukbang dengan dia. Dia busy sangat. So macam mana kau nak tarik balik perhatian untuk dia makan dengan kau sekali lah? Aku akan letak. Letak apa Nanti aku akan masak dekat dia. Aku akan make sure tangan aku ni aku akan perah peluh-peluh aku semua ni. So betul. Dia akan tertarik sebab bagi aku tak perlu kita beli benda mahal-mahal. Betul. Untuk orang tercinta ni. Itu adalah tips. Betul. Hang buat macam tu juga kau? Kau jual kan? Kalau kau nak guna minyak ganteng tu belum boleh tak? Boleh juga. Hang jual kau? Tak jual ada lebih lagi kat rumah. Ada banyak stok rupanya. PM tepi. Banyaklah sebab yang ramai bagi aku minyak tu harapan tu sebanyak. Sedih korang. Kepada Hafiz Hakim tolonglah jaga Mimi baik-baik. Sebab muja harapan Mimi sekarang. Betul. Hafiz Hakim, aku harap kau pun terasa juga minyak gantang juga. Minyak gantang juga? Dia bukan Hafiz Hakim sekarang. Dia Hafiz Bernadi. Bernadi. Dia gabung dengan Andy Bernadi pula. Bernadi ke tadi saya dengar Bernadi? Tak mati budak tu. Tak apa, laksa kan ada. Laksa ketum kita ni. Okey, bagi ketum je kat dia kan. Ha, meletik dah ni. Sekarang. Okey. Aku nak end dah konten aku. Sabarlah nak habis nak habis. Editor, yang tu kau boleh buatkan volume paling kuat sebab aku nak. Ni buka aib ni. Yes, aku suka buka aib orang. Kau buka aib orang lain dah lah, aku tak payahlah. Kenapa? Aku kan semuna.
lupalah Mi. Lupalah. Patutlah hari ni aku selalu salah sebab selalu bersama dengan orang yang sempurna. Betul. So Mi, dah habis dah? Oh, memang tak rugi bawa dia mukbang kali ni korang. Sumpah tak membazir ya. Betul, sebab saya bersyukur. Bersyukur. Wah, walaupun awak sempurna tapi awak tetap bersyukur dalam hidup menggunakan konsep tu. Sebab manusia semua sempurna. Yang yang buruk tu semua di mata orang yang salah. Patut awak salah. Eh, saya tak buruk tapi saya comel. Ramai cakap saya macam kucing. Itu tak betul. Itu tak betul. Jadi orang yang puji aku ni semua fake lah. Yes. Sampai hati. Jaga hati. Sampai hati korang. Tambah-tambah. Banyak jaga hati kau, Lokman. Lokman Musa. Sampai hati dia buat aku macam tu. Sampailah juga. Sebab itulah aku mencari Safwan sekarang. Dah gila korang. Tengok. Mimi, kau perempuan makan lelok, Mimi. Ada komen dah. Mungkin dia dekat rumah makan elok lagi. Kena habis tengok ni. Saya sikit lagi. Sikit lagi sebab apa? Sebab apa? Tak bersyukur. Maafkan saya orang daripada sempurna. Sempurna di mata orang yang salah. Betul. So, korang. Awak betul. Awak dengan saya, so di mata yang betul. Dia sayang awak. So korang, itu saja konten kita pada hari ini. Bye-bye dari channel Aira. Simakan banyak. Cuma.